ini apa nih? Wow! Terakhir. Nice. Bangun woi. Halo semuanya, balik lagi channel gue Ryu here. I'm here di game Seiko no Sutoko. Salah ya. Sutoka ya, bukan Sutoko ya. Gue inget aja soto ya, soto ayam ya. Kenapa ya, lapar kayaknya. Nah, kali ini gue mainin game horror lagi guys. Game horror kali ini adalah game PC ya. Game indie PC. Nah, kali ini gue bakal mainin game Wibu ya. Wibu tapi sadis ini. Kalau kita lihat-lihat dari cuplikannya tuh, ada seorang cewek tadi, mana ya? Mana ya seorang cewek ya? Nah, ada seorang cewek Wibu, tapi dia berdarah-darah. Kenapa ini ya? Kayaknya dia psikopat ya. Ini pembunuh ini, pembunuh bayaran ya kayaknya ya. Tapi nggak ada yang bayar sih, kesian ya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya ya. Di sini ada pemilihan apa ya? Pemilihan biasa lah, tingkat kesusahan ya. Kenapa yuk ngomong gue? Kok susah ya sekarang? Nah, di sini ada keras, ada normal, ada easy, ada praktis. Kalian jangan tanya gue ya. Ya udah pastilah, Ryuhia tuh pasti keras ya. Ini keras tuh hard ya. Kenapa yang lain bahasanya Inggris, yang atasnya keras tuh bahasa Indonesia ya? Ada catatan penting. Oh, bahasa Indonesia ya? Ih, seru juga ini. Di sini kamu harus melarikan diri dari sekolah ini. Pintu keluar saat ini dikunci. Cari tahu cara membuka kunci pintu keluar dengan mencari petunjuk di sekitar. Berhati-hatilah dengan gadis gila. Gadis gila ya? Gadis gila dia. Gua orang gila. Bukan orang gila. Gua orang bloon ya maksudnya ya. Ya, enggak takut lah. Orang bloon sama cewek gila enggak takut lah ya. Agak merinding ya. Belum apa-apa udah ada suara apa ya? Dagelan gini ya. Ini Jepang kan? Ntar gue sensitifnya ya, gue kecilin dulu. Oke. Di pojok kiri itu ada kayak jantung, itu darah kita ya 100. Kalian nggak kelihatan ya? Nih, gue kasih lihat ya. Oh, kan ada kan? Nih, ini ya, ada ya 100 ya. Jadi kehalangan ya sama badan gue ya. Oke, kita mulai aja. Oh, ini gue 100% ya guys ya. Tuh, 100% ya. Tenang, di Ryuhir tuh pasti 100% ya. Biar dapat gitu jump scare-nya ya. Ini apa? The Mask of Geronity. Apa Geronity? Ini apa? Oh. Salah ya. So tahu ya. Find the key of the exit is in the safe. Find the code. Oke, kita harus cari kode berarti. Oh, ini kayaknya terakhirnya ya. Ada kunci di sini pasti. Oke, oh ada kunci, nice. Ini apa? The breaker switch is in the storage room. Oke. Gak ngerti ya. Maklum. Ini apa ini? Oh, CCTV. Okay. Wah, itu gua guys. Itu kita ya. Oke. Okay. Oh, kita ada kakinya ya. Lumayan bagus ini game ibu ya. Oh, ini CCTV-nya, halo. Kelihatan gak sih? Halo. Oh ini oke. Apaan itu? No. No. Apaan itu? No. Ya dikunci. Oh. No. Gila, udah ada ceweknya. Baru pertama ya, udah ada ceweknya ya. Waduh. Gawat ini ya. Oh, ini di WC. Kok gelap gini ya? Kalian ngerasa gelap gak sih? Kok gua ngerasa gelap ya? Oke. Tidak ada ceweknya, aman. Tutup pintu. Kita harus kemana sih? Oh, cari kunci ya, lupa gua. Oh.
Kok dia bisa bahasa Indonesia? Ada teksnya ya, bagus ya. Di sana, di sana, di mana? Ketunggu. Hei, kemana kamu pergi? Kayaknya gue ngerasain ada di sebelah kanan sih dia. Oke, kita pelan-pelan ya. Wah! Jangan kesini! Awas lu! Aduh, gua keringetan. Aduh, kubur. Kubur. Cepet banget. Aduh. Jangan. Wow. Aduh keinjak, darah gua 12 lagi guys. Darah gua 12 lagi. No. Aduh dia di situ. Dasar psikopat lu. Jangan kesini. Dasar cewek psikopat lu. Oke. Enggak ada. No. Wah, ini apa nih? Lampunya nyala. Oke. Lampunya nyala. Ini enggak terlalu gelap ya. Nice. Oke, enggak ada. Terang. Oke, terang. Tidak ada apa-apa. Wow! Hah, senpai? Gue bukan guru kamu. Enak aja, gue gak punya murid kayak psikopat ya gitu ya. Kemana dia? Mana dia? Aulet, cek. No. Lari guys, lari lagi. Kimi Hime, siapa Kimi Hime? Bukan gua. Mana ini? Ini gimana bisa keluar gua? Cari. Oh, ada sepatu. Nice. Lu kaget gua. Oh, itu tuh di atas meja, Nah. Nice. Oh, lari. Wah, gila lu. Apa lo? Ketahuan lo tadi mau nyamperin kan? Hah? Sembunyi ketahuan. Coba kesini. Aduh, kita harus ngambil ya. Ini C2 yang tadi dapet gua. Mendet lagi. Ya, dipecahin. Sini. Apa sih? Kenapa lo? Wow! Ya kena enggak apa-apa lah ya. Ya udah. Oke. Kita dapat C2. Enggak ada kunci. Ya ngapain ya buka kayak gini di sini ngapain? Enggak ada kunci. Aduh, gua harus cari kunci. Oke, dia datang. Wait a minute.
Ini kepala siapa? Oke, A1. Bukan. Waduh, ah. Oke, mana dia? Enggak ada. Enggak ada, aman, aman. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Lihat. Apa ini buku? Oh. Ini kodenya, guys, 8. Oke, oke. Waduh, datang lagi. Oke, belakangnya 8. Belakangnya 8. Tadi ada enggak di sini ya? Aduh, gua enggak merhatiin lagi. Stress. Aduh. Gila loh. Sebelahan ya sama gua ya. Aduh, kuncinya mana sih? Ada. Oh. No. Wah, ini gampang ini ya. Si orang gilanya nggak datang ya ini ya. Kalau isi gini ya, ya tamat dah ini. Oke. Astaga. Datang ya ternyata ya. Sama aja ternyata. Aduh, nggak ada kode di sini lagi. Oh, okay. Diam kamu. Ketawa aja nggak ada yang lucu. Oh, ada kunci. Ketawa ya. Wah, loncat dia ya ternyata. Ini kunci apa ini gua? Oh ya benar, R2. Nice. Ah! Ini lagi. Udah tahu gelap gua ya. Penonton enggak bisa lihat nih. Aduh. Tadi kodenya berapa ya? 6 ya? 6 ya? Nyalain dulu. Malah dimatiin lagi. Pelan. Okay, nice. Oh, 7, 6. Oke, 7, 6. Apa lo? Tinggal 2 lagi. 7, 6. Kunci dong, please kunci. Please. Aduh, nggak ada kunci. Kuncinya kemana sih? Please deh, kunci deh. 76. Aduh, nggak ada. Aduh, nggak ada. 762, nice. 762. Datang dah orang gila dah. Dulu orang gila datang. 762 ya. 762. Aduh, enggak ada. Oh! 8. Berapa ya tadi ya? 8762. 8762. Aduh. Kita hampir mati. 8762. 8762. 87. Bisa pakai enggak sih? Enggak bisa. 8762. Yes, berhasil. Yeah.
Kacau, 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 kacau. Kacau. No. Rakit, 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 rakit. Nice. Yeah! Akhirnya lolos juga. Wah. Gila, gila, gila. Kok cuma 16 detik sih? Oke deh guys, sampai di sini aja ya gameplaynya Saiko no Sutoko ka ya ini. Saiko no Sutoko ka ya. Aduh gimana ya ngomongnya. Oke. Akhirnya gua bisa lolos juga biarpun ya sengaja ya dari tadi kena jump scare terus sih, capek sih sebenarnya main game ini tuh capek tapi seru juga sih. Nah, gua tuh paling suka game-game kayak gini guys. Jadi kejar-kejaran, terus jumpscare-nya ada juga, dan teka-tekinya nggak terlalu susah juga sih ya. Menurut gue sih nggak susah ini. Isi lah ya. Oke, kalau kalian suka dengan gameplay kayak gini, kalian like yang banyak ya, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian boleh request juga, komen aja di bawah mainin game apa lagi, atau kalian punya requestan game-game horror yang bagus gitu ya, silakan aja. Tapi jangan yang story ya guys ya. Kalau bisa yang kayak gini-gini lah, yang dikit-dikit lah, biar langsung tamat. Ya... gimana ya, Ryu Hir tuh bisa langsung namatin lah ya. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye. Pow. Bye. Apa lo? Mati lo. Oke, dengar. Aku ada dolar digelar Ryu Hir, dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh, just dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome.